Jadi egg itu nama yang punya biasa dipanggil egg, makanya namanya pempek egg. Kita sini mulainya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kita ada lenjer kecil, telur kecil, adaan, keriting, kulit, lenjer besar, ada telur besar, ada lenggang goreng. Pempek ini kan kalau di Palembang nih dicocol, dimakan, cukanya diminum. Cuko ini penarik rasa, kayak air gula, agak asem, rasa pedas, jadi segar. Kapas selam itu telur besar, itu isinya telur bebek satuan. Makannya panas-panas, kita pakai mangkok, disiram cuka. Jadi panasnya berkurang, cukanya anget. Nah di situ nikmatnya. Yang menu lainnya ada kuah. Kuahnya juga kaldu udang, yang namanya model. Model itu adonan ikan sama tahu. Ada tekwan, bulat-bulat kayak bakso ikan. Kalau pempek egg dari tahun 80, kaki 5, baru masuk tempat sendiri itu tahun 84. Saya generasi kedua dari pempek egg Dempo ini. Kalau prinsip saya, apa yang kita jual hari ini, rasa hari ini enak, mau 10-20 tahun lagi, dia tetap harus gini, nggak boleh berubah. Jadi kalau orang lihat kita, ah kamu cuma bisa ngomong aja pempeknya enak, padahal nggak enak kan, kita juga repot. Mama saya buat pempek itu jual antingan untuk beli cabai. Jadi kan dengan jerih payah gitu kan, kalau kita nggak bisa pertahankan, alangkah sayangnya kepercayaan orang tua.